Halo guys, kali ini kita akan buat origami modular diamond. Ini adalah bentuk yang sudah jadi, bisa dipakai buat ornamen. Modulnya nanti akan seperti ini guys. Oke, kita akan buat. Ini kita hanya butuh dua, jadi saya akan buat tambahannya. Di sini saya akan pakai warna merahnya. Jadi warna merah akan berada di dalam. Kita lipat dulu ke sisi diagonalnya seperti ini. Kita lipat lagi ke diagonal yang satunya. Ini bisa kita buka, kita balik. Kita akan lipat ke sisi horizontal dan juga vertikalnya guys ya. Nah seperti ini. Selanjutnya kita akan tarik dari samping-samping yang aja di ujung sini dan warna merah ada di luar. Nah seperti ini. Selanjutnya kita akan lipat dari kiri dan juga kanan menuju ke tengah. Seperti ini. Kiri dan kanannya ya. Lipat ke tengah. Sehingga kita buka satu bagian dan buka bagian lainnya. Sini kita akan tekan seperti ini guys. Tekan lalu akan luntut seperti ini. Seperti contong ya. Kita sisihkan. Kita buat contong yang satunya. Nah, seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kita akan balik. Lakukan yang sama untuk sisi yang satunya. Untuk sisi yang belakang ini ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita buka. Lalu kita akan buat contong juga di sini. Rapikan saja langsung ya. Nah, selanjutnya kita akan buat seperti ini. Ini kita bedakan ya. Satunya kita buat, kita ambil yang sisi ini. Satunya kita ambil yang sisi yang ada siniannya. Ada kelebihannya. Dari sini kita akan mulai satukan. Kita akan masukkan satu demi satu seperti ini nantinya. Bentar, kita masukkan seperti ini. Oh, agak susah ini masukkannya. Seperti ini. Jika sudah, maka kita akan balik sebelahnya. Harus masuk. Ini belum masuk ya. Maka kita bisa masukkan. Seperti ini caranya. Buka dan masukkan seperti ini. Kalau kita geser lagi, nah ini juga belum masuk, kita tarik terlebih dahulu, kita akan masukkan seperti ini nantinya. Selanjutnya kita sisihkan kalau sudah masuk. Nah di sini akan kita masukkan lagi. Per garisnya, kita ambil per garisnya. Nah ini sudah masuk, ini dia akan kita masukkan ya. Seperti ini. Akhirnya garis terakhir. Oh sudah masuk di sini. Jika sudah semua maka kita bisa rapikan. Nah seperti ini guys. Ini sudah jadi. Tinggal kita buat serapi apa. Arah-arahnya, arah diamondnya seperti apa. Sebisa mungkin jarak satu diamond dan diamond lainnya sama. Ini bisa kita lihat. Dan ini dia origami diamond dari modular kita sudah jadi. Jangan lupa like dan share jika suka. Dan nantikan video selanjutnya dari Creativo.